Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Soleh Marzuki, Koordinator Agama Cinta, pelaksana daripada webinar Agama Cinta ke-8, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga kepada moderator, kepada Bapak kita Profesor J. Kristiadi, peneliti senior CSIS, kepada Dr. Jerry Masi, Direktur Eksekutif P3S, pengamat politik, kepada ibunda kita yang luar biasa, Titi Anggreni, Dewan Pembina Perludem, aktivis pengamat pemilu dan demokrasi, kepada Dr. Panggi Sarwi Caniago, analisis politik yang begitu luar biasa dan begitu tajam analisanya, dan juga kepada Dr. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik UPH, yang mana dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya yang sangat luar biasa. Kepada Bapak Cirman Damanik, mantan Ketua Umum GMNI, semuanya para narasumber ini sangat memberikan pencerahan kepada para peserta webinar dan juga kepada kami khususnya. Dan juga tidak lupa kepada Bung Freddy Moses Ulemlem selaku moderator pada acara webinar ini, dan juga kepada Ahinal Kiram, Ibnul Kiram, Habib Ja'far Sadiq bin Yahya yang membacakan puisi dan doa penutup. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam webinar Agama Cinta edisi ke-8 tentang waspada penumpang gelap di Pilkada Serentak 2020 ini dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya dan dapat memberikan pencerahan kepada seluruh anak bangsa. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan Pancasila yang sangat kita banggakan ini. Salam cinta kasih, salam agama cinta, salam damai Indonesiaku, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue harus ikut pemilih. Buat gue buang-buang waktu. Suara gue cuma satu, jelas gak ngaruh. Apalagi ada oknum bisa sulap suara palsu. Gak ngaruh. Iya gak ngaruh. Gak ada suara yang gak ngaruh. Satu suara bisa jadi penentu masa depan negara juga anak cucu. Betul. Jadi gunakanlah hakmu sebagai warga negara. Tetap optimis, jangan cepat menyerah. Pelajarilah dan bersiaplah. Pilihanmu, pilihanku menentukan sejarah. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan. Saya gak bisa buru-buru. Bagaimana saya bisa tahu? Calon pemimpin yang bermutu. Man, please man, come on man. Boya situ my friend, jangan jadi cewek. Sekarang zamannya udah keren. Pakai internet, Google aja man. Ketik nama calonnya, bukan judul partainya. Itu kalau ngetop sepak terjangnya, pasti keluar beritanya. Mari ciptakan pesta demokrasi penuh harapan.